Kota Cimahi sudah masuk level 2, tetapi tidak boleh masyarakat kita euforia dan lupa, tetapi prokes tetap dijalankan, jangan sampai kita terjadi klaster-klaster yang baru lagi. Kasus di Kota Cimahi ini masih ada 16 orang, yang 2 ada di rumah sakit dan 14 ada di isolasi mandiri. Vaksinasi di Kota Cimahi sudah mencapai 84,82%, ya. Artinya bahwa kita sudah melebihi dari target yang ditargetkan pemerintah adalah 70%. Kita sudah melebihi sehingga mudah-mudahan sampai Desember kita bisa 100% semuanya tervaksinasi.